menceritakan seorang gadis bernama Hayati yang mencintai seorang anak petani bernama Jayudin. Namun kisah cinta mereka terhalang restu orang tua, di mana sang ayah lebih memilih menjodohkan Hayati dengan lelaki yang lebih gagah dan kaya. Abah, cukup. Kau sudah berapa kali Abah peringatkan? Kamu sudah Abah pilihkan lelaki yang lebih bisa kasih kamu segalanya dibanding Jainuddin, si anak petani itu. Aku cinta Jainuddin, Abah. Cuy, setan dengan cinta. Cinta hanya untuk orang yang lemah, yang tak memiliki masa depan. Sementara kamu lebih memilih hidup dengan cinta. Tapi Abah, aku... Bergegaslah, sebentar lagi lelaki pilihanku akan tiba. Teater Salira Ayana. Kau bersedih, Hayati. Apa aku membuat salah kepadamu? Katakanlah. Tidak, Jainuddin. Aku tidak apa-apa. Kau itu sangat tidak ahli dalam berbohong, Hayati. Katakanlah ada apa. Sebenarnya... Jangan kau pegang tangan calon istriku. Hei, anak petani. Apa maksudnya? Siapa kamu? Jelas kembali, aku Norman yang akan menjadi suami Hayati. Tidak mungkin. Aku tak butuh kau percaya. Tanya saja Hayati. Apa itu benar Hayati? Jawab aku. Iya, iya Jainuddin. Dia adalah calon suamiku. Apa? Dan sebentar lagi kami akan menikah. Maaf Jainuddin. Tak membahagiakan hidupmu. Suatu hari nanti, jika hadir di buah hati, ku berharap selalu tak seperti diriku. Tunggu aku, Hayati. Lambat sekali kau, Jainuddin. Sinilah lihat, banyak sekali terima. Tadi kau cepat sekali, Hayati. Kenapa kau tak jadi akar tadi saja? Jainuddin. Iya, Hayati. Berjanjilah, kau akan selalu bersamaku. Tanpa kau minta, aku Jainuddin pasti akan bersamamu. Aku pun berjanji, akan selalu bersamamu, Jainuddin. Aku yang terluka. Cukup sudah sakit yang kurasa. Kau putuskan pergi, tinggalkan aku demi dirinya. Segala keinginanku akan segera terwujud. Apakah kau senang, Hayati?
Singkirkan tangan kotormu itu. Cepatlah penghulu, kawinkan aku segera. Kamu ada di sini. Oh, kau di sini berniat kawin dengan dia. Dasar lelaki brengsek. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan perkawinan ini. Pergi kau dari sini, dasar lelaki penipu. Kau benar, Hayati. Kejarlah cintamu itu. Abang. Tunggu apa lagi? Bergegaslah. Kejar cinta Jainul ini. Kau tidak berbohong lagi, kan? Tidak, Jainuddin. Aku bersungguh-sungguh. Apa abangmu sekarang menunjukkan?